Oke, ini crane rafter menggunakan transmisi matic. Seperti kalian ketahui, bahwasannya transmisi matic tidak menggunakan kopling lagi ya. Jadi kita cuman pakai gas dan rem. Pakainya gas sama rem. Jadi diusahakan pakai tangan, maaf. Pakai kaki kanan saja, kaki kiri nggak usah ikut-ikutan. Karena apa? Takutnya kebiasaan ngopling, rem dikira kok kopling. Oke ya. Kemudian di sini kita mulai dengan transmisi. Nah, ini pada saat mau mundur, ini kita dorong saja, ini tidak akan bisa jalan. Nah, kita dorong aja nggak bisa jalan. Nah, gimana caranya bisa jalan? Kita pencet tombol sebelah kirinya, baru kita dorong. Nah, dia bisa langsung berpindah. Kemudian kalau balik netral lagi, Bang, kalau mau mundur lagi, nggak bisa dia. Kalau mau netral lagi, dia nggak bisa. Nah, kita pencet lagi tombol sebelah kiri, baru kita netral lagi. Kemudian kalau mau ke drive, ke pengemudi, kita langsung aja dari netral ke D, nggak usah pencet tombol kiri. Kemudian ke gigi 2, gigi transmisi 2. Nah, ini kita pencet lagi, nggak bisa, kita dorong ke belakang nggak bisa, harus kita pencet baru kita turunin ke bawah. Kemudian mau pindah lagi ke gigi 1, mau tanjakan terjal nih. Nah, ini kita pencet dulu baru gigi 1. Kemudian kalau kita mau ke gigi 2 lagi, nah ini bisa ke gigi transmisi D, ini bisa. Kemudian ke netral, ini bisa dorong aja tanpa dipencet. Oke, langsung aja kita coba mengemudikan ini dengan maju dan mundur. Oke sobat, kita mulai dengan menghidupkan kren. Ini kerennya udah on, kemudian kita start sekali saja. Dia mesinnya udah hidup. Keluar gambar kerennya tadi ya. Ini keren udah dalam posisi hidup. Ini tuas untuk blok kecil dan swing. Oke, ini kren dalam posisi ngecek ya. Oke, kita angkat jacknya terlebih dahulu dengan menekan tombol jack. Ini kita angkat semuanya all. Kalau ini depan, belakang, ini all. Jadi kita angkat jacknya semua. Itu tadi buzzer. Buzzer untuk dia kalau 3 detik tombolnya belum dibalikin lagi, tombol untuk trigger maupun jack, dia keluar buzzernya tadi ya. Oke, sambil kita gas sedikit biar jacknya, biar ngangkatnya rada cepet lah, cepetan dikit. Oke, cukup. Jacknya udah terangkat, kita balikin lagi ke posisi netral. Kemudian
Jangan lupa untuk buka rem anginnya. Nah, ini rem anginnya udah kebuka. Kemudian kita dorong maju. Kita pencet yang sebelah kiri, kemudian kita dorong ke belakang. Pelan-pelan saja. Ini untuk gigi satu tadi ya. Terus untuk gigi yang dua, ini untuk yang jalannya menanjak, rada menanjak, sedikit menanjak. Kemudian kita ke gigi D, drive. Nah, rem anginnya udah dibuka. Kita injek gasnya aja pelan-pelan. Ini kerennya udah mulai jalan ini. Tuh, ini mulai jalan kerennya. Tuh. Kita lepas gasnya. Nah, ini udah mulai jalan dia pelan-pelan. Ini udah mulai jalan kerennya. Ini udah mulai jalan. Kita injek remnya. Pakai tangan kanan, kaki kanan ya tentunya ya. Kemudian kita taruh di netral. Kemudian kita pencet tombol kiri yang di handle, kemudian kita dorong ke depan. Ini kerennya mundur. Nah, ini kerennya mundur ya. Nah, ini kerennya mundur. Oke, sobat semua, itu saja yang mungkin bisa saya bagikan. Karena berbagi menjadikan hati senang, menjadikan makin sehat, insya Allah panjang umur. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, "Bang, kalau mengemudikan keren sama enggak mengemudikan dengan mobil kecil?" Nah, tentunya dengan mobil kecil tidak sama ya. Kalau mobil kecil posisinya ada di bawah, nah sedangkan untuk keren posisinya ada di atas. Jadi kalau kalian yang belum terbiasa dengan posisi kemudi yang lebih tinggi seperti ini, akhir kalian harus membiasakannya agar familiar. Oke, teman-teman, sobat YouTube semua, pecinta alat berat dan keren semua, saya pamit dulu. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe gratis.